Terima kasih Datuk Seri Yang Tua kerana turut memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan bajet 2017. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan peringatan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini adalah satu peringatan Allah kepada sesiapa yang menjadi kerajaan bahawa Allah berkuasa memberi kerajaan dan Allah juga berkuasa merampas kerajaan dan Allah berkuasa memuliakan seseorang dan Allah berkuasa menghina seseorang. Jadi sebab itulah kita hendaklah memperingati bahawa kehidupan kita di dunia ini ada persoalan di akhirat, bukan semata-mata di dunia. Jadi saya harap kali ini memberi peringatan kepada semua kita yang menjadi pemimpin. Datuk Seri Yang Dipertua, terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan happy dari Pak Bali kepada semua ahli parlimen kita yang beragama Hindu dan kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan begitu juga saya mengambil kesempatan ini untuk mewakili seluruh rakyat negeri Kelantan khususnya dan seluruh pimpinan daripada Parti Islam untuk merafakkan sembah setinggi-tinggi taniah kepada dan junjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan kerana telah dipilih untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong bagi apa kali yang ke, untuk yang ke-15 dan juga rapat sembah setinggi-tinggi taniah junjung kasih juga kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Syah Sultan Perak kerana juga dilantik bagi timbalan Yang Pertua Agung yang baru. InsyaAllah semoga negara kita terus aman di bawah pemerintahan duli-duli tuanku semua. Saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan rakaman ucapan takziah kepada mangsa kebakaran tragedi di Hospital Sultanah Aminah Johor dan mengucapkan setinggi-tinggi taniah kepada semua staf dan semua kaki tangan termasuk anggota bomba dan semua sukarelawan polis dan semua sekali yang telah berusaha termasuk sukarelawan daripada unit brigade dan brigade amal dan brigade muslimat yang turut membantu untuk membantu mangsa-mangsa kebakaran di Johor baru-baru ini. Datuk Seri Yang Dipertua, kalau kita melihat tema bajet yang dibentangkan baru ini yang bertemakan menjamin perpaduan pertumbuhan ekonomi, menghemahkan pemajaan inklusif dan mensejahterakan kehidupan rakyat seluruhnya. Saya ingin tahu sejauh mana sebenarnya bajet ini benar-benar memberi dan mensejahterakan rakyat. Kalau kita lihat realiti rakyat inginkan sebuah kepimpinan yang bersih. Sebab kita kena ingat gaji yang diterima oleh menteri, oleh kerajaan ini dibayar dengan duit rakyat. Jadi rakyat inginkan kepimpinan yang bersih, yang berintegriti, yang menjauhi rasuah, yang tidak mengambil kesempatan untuk kumpul kekayaan peribadi jauh daripada monopoli dan manipulasi. Dan kita kena mengambil iktibar daripada kejatuhan ekonomi di Barat dan Eropah kerana mereka meletakkan bertuhankan kebendaan dan amalan riba secara berdeluasa. Jadi seharusnya kita mengambil pengajaran apa yang telah berlaku di sekitar kita. Datuk Seri Yang Dipertua, kerajaan meletakkan sasaran tahun 2020 untuk mencapai negara maju berpendapatan tinggi. Jadi kalau kita lihat hari ini, tahun 2020 hanya tinggal lebih kurang 3 tahun saja lagi. Apakah dengan bajet yang dibentangkan hari ini betul-betul akan membawa, melonjak negara kita mencapai negara maju? Kalau kita lihat daripada jumlah bajet yang dibentangkan sebanyak 20.8 bilion, di mana 82% adalah untuk belanja mengurus dan 40 bilion iaitu 18% hanya untuk belanja pembangunan. Adakah hanya dengan 18% daripada jumlah bajet ini mampu melonjakkan pembangunan negara menuju negara maju yang hanya tinggal 3 tahun sahaja lagi? Dan kalau kita lihat daripada apa yang berlaku hari ini, berbagai isu yang dibentangkan oleh ahli yang berhormat dalam dewan ini, macam mana kita nak mencapai negara maju? Kalau kita lihat isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen dalam dewan ini, masih jauh kita ketinggalan untuk mencapai taraf negara maju yang kita idamkan. Isu kemudahan jalan di luar bandar, isu kemudahan elektrik, isu kemudahan air bersih. Di Sabah masih lagi guna tong biru, tak ada geleng, tak ada air hujan. Kalau kita tengok masalah kekurangan katil di hospital, masalah kekurangan doktor pakar, masalah tak cukup hospital, kekurangan peralatan di hospital,
Bajet universiti dipotong sedangkan ini untuk kepentingan aset tenaga modal insan bagi masa depan negara. Begitu juga peruntukan untuk sekolah menengah, sekolah rendah. Dan tak ada sekolah yang guru terpaksa bekerja cari dana sendiri untuk tapung keperluan sekolah. Ada guru besar yang datang jumpa saya minta duit untuk apa? Beli kertas untuk kegunaan sekolah. Jadi kita tengok macam mana bajet yang gitu mengekang, yang menjadi beban kepada para guru. Kalau kita tengok di balai polis, sebagaimana didedahkan, tak ada aircon, tak ada komputer, tak ada printer, tak cukup lengkap logistik. Lori, kata tengok lori tentera rosak tengah jalan, lori yang buruk. Macam mana ni? Adakah ini kita nak mencapai taraf negara maju? Peniaga, golongan peniaga mengeluh perniagaan semakin merudum. Kaki tangan awam mengeluh gaji tak cukup dengan kos hidup yang semakin mahal. Gaji tak naik. Begitu juga apalagilah suri rumah yang mengeluh kos barangan harian yang semakin meningkat. Jadi apalah kerajaan berbangga, negara Perdana Menteri berbangga dengan pendapatan per kapita negara kita untuk mencapai $26,891. Apalah arti kita berbangga dengan puluhan ribu US dollar bandingan per kapita rakyat negara kita, sedangkan hari-hari rakyat sedang berdepan bertarung dengan kos hidup yang sangat mahal. Harga sayuran naik 8.8%, harga ikan dan makanan laut naik 7.15%, harga buah-buahan naik 5.8%, harga kos bahan api meningkat, harga sewa rumah meningkat, kos hidup harga kos hidup di bandar meningkat. Dan apalagi apabila kerajaan tarik subsidi minyak akan naik. Tol apabila dibuangkan peruntukan pampasan akan bakal naik. Maka sudah tentulah tidak ada erti sebenarnya. Walaupun kerajaan berbangga akan memberi BRIM RM1,200 setahun, yang kalau kita bagi dengan hari hanya RM3.30 sehari, tidak memadai Sri Yang Berpetua. Jadi sebab itulah kita mempersoalkan balik kepada kerajaan, sejauh mana yang dikatakan bajet 2017 ini yang dibangga-banggakan ini akan mesejahterakan rakyat. Jadi kalau kita tengok di antara punca berlakunya permasalahan dalam negara kita kerana beban negara yang cukup besar. Dalam keadaan negara kita berpendapatan yang semakin merosot, dengan keadaan beban yang semakin besar, rasuah juga berleluasa. Jadi kalau kita tengok hari ini beban negara cukup besar, apalagi dalam keadaan kos mengurus kita yang semakin besar. Saiz menteri kita dah lebih, kita tengok sekarang ini menteri dan timbalan menteri lebih daripada 60 orang. Cuba banding dengan negara Amerika. Bayangkan kos ini saja berapa yang terpaksa ditanggung oleh rakyat dan negara. Hari ini rakyat dibebankan dengan cukai GST $40 bilion. Cuba bayangkan dalam keadaan negara kita berdepan dengan kekangan ekonomi macam ni, dengan keadaan beban cukai yang semakin banyak, rakyat terus dibebankan dengan pelbagai tekanan, Masya Allah. Tetapi kita lihat kenapa kerajaan tidak berusaha untuk mengoptimumkan hasil negara melalui sumber-sumber lain. Kenapa harus diambil daripada poket-poket rakyat, diambil duit daripada cukai yang dibebankan kepada rakyat. Jadi kalau kita tengok contoh perbelanjaan yang telah dihapus kira oleh kerajaan. Sepatutnya GLC adalah pemangkin kepada ekonomi negara. Tetapi kita lihat banyak syarikat-syarikat yang dibiayai oleh kerajaan, di mana apabila mereka mengalami kerugian, kerajaan menghapus kirakan hutang-hutang yang dibuat oleh syarikat-syarikat ini. Kalau kita tengok hari ini berapa banyak syarikat-syarikat besar yang telah dihapus kira. Saya menyemak laporan audit 2015 yang dibentang kepada semua ahli parlimen, ada buku ini. Di mana pada 29 Oktober tahun 2015, kerajaan telah Kementerian Kewangan telah hapus kira hutang syarikat Mimos Berhad dengan nilai RM12 juta. Pada 6 April 2015, kerajaan telah hapus kira hutang syarikat Kedah Aquaculture Sdn Bhd dengan sebanyak 76.919 juta. Begitu juga pada 7 Jun 2015, Kementerian Kewangan telah hapus kira hutang syarikat Malaysia Technology Development Corporation Sdn Bhd dengan jumlah 9.47 bilion. Begitu juga 7 juta.
Begitu juga pada 22 hari bulan Mac 2016, kerajaan telah hapus kira hutang baki faedah syarikat Lebuh Raya Syafadu, yang mana jumlah baki faedah yang dihapus kira ini sebanyak 33.49 juta. Dan pada bulan Disember 2015, kerajaan telah hapus kira pinjaman perbadanan aset kereta api berjumlah 651.06 juta. Dan pada 17 Januari 2013, kerajaan telah hapus kira syarikat perbentungan hutang syarikat perbentungan Lembaga Kemajuan Ketengah sebanyak 2.51 juta. Itu separuh yang saya sebutkan. Bayangkan kalau wang ini dikutip, hasilnya digunakan untuk selesai masalah PTPTN rakyat, selesai masalah hospital. Berapa banyak ahli-ahli parlimen dalam dewan ini yang memohon hospital tak dapat dibina kerana kekangan kewangan, tak cukup peralatan kerana kekangan kewangan, skor bajet pendidikan dipotong kerana tak cukup wang. Tetapi kenapa syarikat-syarikat besar ini diberi hapus kira hutang berbilion ringgit, berjuta ringgit, semata-mata kerana ini adalah syarikat kroni kerajaan? Di manakah yang dikatakan bajet yang adil, yang memberi kebaikan kepada rakyat, yang mensejahterakan rakyat? Jadi saya ingin penjelasan supaya perkara ini dijawab dengan jelas oleh pihak Kementerian Kewangan. Saya ingin juga menyentuh berkaitan dengan pengumuman Perdana Menteri untuk membina projek rel baru, East Coast Rail Line, daripada Lembah Pelang ke Pantai Timur Tumpat. Kita sangat mengalu-alukan sebab ini adalah keperluan rakyat. Malah sekian lama kita suarakan perkara ini di Parlimen. Tetapi kita tengok apa yang disebutkan di sini, kenapa setapak tumpat? Kenapa tidak sampai kepada sempadan Thai di sebelah timur, di rantau panjang? Kami juga adalah pembayar cukai. Jadi saya harap perkara ini dinilai balik oleh pihak kerajaan. Kalau betul-betul nak beri perkhidmatan kepada rakyat, berilah yang sebaik mungkin. Soalnya sekarang ialah, di manakah duit ini yang diletakkan dalam butiran peruntukan? Saya melihat, membaca, buat kajian. Tidak ada. Jadi janganlah beritorik janji nak buat projek mega besar, duit tak ada. Untuk pembangunan dengan bajet 46 bilion itu pun hutang, kena hutang sebab pendapatan kita defisit 40 bilion. Jadi untuk belanja pembangunan 46 bilion ni kena hutang. Mana nak ambil duit yang dijanjikan nak bina 55 bilion kereta api ataupun projek rel baru di Pantai Timur. Jadi saya harap rakyat, terutama rakyat Kelantan, jangan terkeliru. Jangan, kita tidak mahu janji-janji besar diberi kepada rakyat dalam keadaan kita tidak mampu melaksanakan hutang pun dalam keadaan yang menggunung besarnya, dalam keadaan tak mampu tapi menjanjikan projek mega berbilion-bilion ringgit. Jadi saya ingin pemantauan dibuat kepada semua projek-projek besar. Kita tengok apa yang berlaku pada projek Pen Bunio, yang mana peringkat awal dijanjikan projek itu peruntukan hanya 800 juta. Tapi tahun ini dah meningkat 1.5 bilion. Jadi kita tidak mahu dengan kos yang begini besar, 55 bilion dengan anggaran 92 juta 1 kilometer, bukan kos yang kecil. Lagipun apa yang lebih perlu sekarang ialah pembaikan jambatan-jambatan kereta api. Jambatan kereta api yang menghubungkan sini ke Pantai Timur sebenarnya dibina sejak daripada zaman penjajah yang berumur lebih daripada 60 tahun. Jambatan itu sendiri pun tak selamat. Jadi macam mana nak bina rel laju? Jambatan itu pun tak selamat. Saya pernah kemukakan soalan dalam dewan ini, kenapa kereta api dah ke Pantai Timur sampai memakan masa 11 jam. Kami diberi kad percuma, kad kereta api tak boleh nak guna. Macam mana nak guna kalau dah 11 jam duduk atas kereta api? Lepas tu apabila kita tanya, menteri jawab tak boleh jalan laju sebab jambatan tu uzur umur lebih daripada 60 tahun sejak penjajah. Macam mana nak buat rel laju ni? Jambatan pun tak boleh beki. Saya ingat jawapan ini diberi betul-betul dalam dewan nanti, dalam pergulungan nanti. Jadi saya ingin penjelasan supaya perkara ini tidak menjadi retorik dan
digunakan sebagai umpan untuk PRU yang ke-14 nanti untuk tawaran negeri Kelantan. Apabila sebut tawaran negeri Kelantan baru-baru ini, saya dimaklumkan barisan pimpinan Barisan Nasional di Kelantan telah melancarkan projek BN Tawaran Kelantan 2004 PRU 14. Di dalam tu projek program yang dibuat ialah jelajah Rajah Sayang namanya. Diturun ke setiap parlimen dan daerah. Dan program tabayun. Paling mengejutkan saya, siapakah pelaksana? Pelaksana yang menjadi ejen untuk kempen bagi memenangkan UMNO siapa? 11 agensi kerajaan menggunakan duit kementerian. Saya boleh sebut satu-satu. 11. Saya ada di komen itu. Di mana maruah duit rakyat sebagai penggabaya cukai rupanya digunakan ini sebagai ejen dan jentera BN. Dia pun tak guna duit parti, dia guna duit kerajaan. Jadi saya ingin penjelasan dan SPRM tolong siasat isu yang saya sebut. Jadi penyalahgunaan duit negara, duit kerajaan untuk kepentingan parti politik harus disiasat. Begitu juga saya ingin menyentuh isu rasuah. Yang isu yang menjadi barah nomor satu dalam negara. Tidak ada erti kita nak majukan negara kita dalam keadaan negara kita terus membarah dengan rasuah. Dan kita lihat ya, indeks rasuah dalam negara kita cukup teruk. Berada di tangga yang ke-54. Dan berpuluh bilion setiap tahun negara kita habis wang kerana rasuah. Jadi apa yang saya ingin sebutkan di sini ialah sejauh mana siasatan dibuat. Sejak apabila, sejauh mana usaha dibuat. Apalagi dengan skandal yang cukup menyentuh hati kita yang melibatkan pegawai tinggi kerajaan, pengarah dan timbalan pengarah Jabatan Air Sabah yang mengumpul kekayaan 50 juta, yang duit dalam peti besi ada 33 juta, barang kemas kereta mewah, beg mewah semua campur 112 juta. Macam mana perkara ini boleh berlaku? Bukan saja kaki tangan ataupun orang pegawai tinggi ataupun pimpinan tertinggi kerajaan yang terlibat, saya harap SPRM siasat. Dan paling menjadikan kita apabila dalam bajet 2017, peruntukan untuk SPRM pun dipotong, peruntukan untuk audit negara juga dipotong. Apa tujuan perkara ini dibuat? Jadi saya harap perkara ini diambil kira, sebab kalaulah negara kita tidak berlaku rasuah, cuba bayangkan berapa banyak sekolah daif yang kita boleh selesai. Kita dapat dimaklumkan oleh ahli parlimen daripada Sarawak. Di Sarawak saja ada lebih daripada 400 buah sekolah daif. Sekolah yang tak ada elektrik. Sekolah yang tak ada kemudahan tandas. Ada. Saya dimaklumkan dalam dewan sebelum ini. Yang tak ada kelengkapan. Yang perlu dibaiki segera dalam bajet yang diberi pada dalam 2017 ini hanya menyelesaikan hampir 20% saja sekolah daif. 80% lagi dalam keadaan daif. Macam mana kita nak capai negara maju 2020 hanya tinggal 3 tahun sahaja lagi. Dalam keadaan sekolah daif, dalam keadaan segala kelengkapan yang sangat daif, memalukan. Jadi cubalah kita melihat diri sendiri. Jangan kita berdabik dada. Kitalah yang terbaik, BN lah yang terbaik. Tengok diri kita dulu. Tan Sri, Datuk Sri Yang Dipertua. Saya ingin menyentuh juga tentang bajet di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Yang mana kita melihat bajet ini semakin menyusut. Jadi sejauh mana usaha kementerian, pihak menteri untuk menyelesaikan terlalu banyak isu di bawah Kementerian Wanita, dalam bidang tugas Kementerian Wanita dengan dalam bajet yang semakin sedikit. Beban tugasnya semakin banyak. Isu yang melibatkan gejala sosial di kalangan remaja. Remaja hari ini semakin rosak akhlak. Meningkatnya gejala remaja hamil di luar nikah. Anak luar nikah semakin meningkat. Kes juana meningkat. Kes industri apa, keruntuhan institusi keluarga semakin meningkat. Kadar penceraian. Setiap 15 minit satu penceraian berlaku di Malaysia. Macam mana kita nak lahirkan negara maju dengan institusi kita, keluarga kita porak peranda. Begitu juga kes penderaan kanak-kanak. Kes jenayah seksual yang menibatkan kanak-kanak. Saya ingin tahu adakah undang-undang baru akan diwujudkan menangani isu jenayah seksual yang melibatkan kanak-kanak. Begitu juga isu keganasan dalam rumah tangga, diskriminasi kepada pekerja wanita. Saya dimaklumkan banyak kes-kes terutama majikan yang tidak meraih golongan wanita, terutama wanita yang hamil. Sedangkan mereka terpaksa keluar bekerja kerana membantu ekonomi keluarga.
Dalam keadaan ekonomi yang semakin tenat, tak cukup hanya suami mencari rezeki, memerlukan isteri juga sama untuk membantu meringankan kos persekolahan anak-anak, kos pengangkutan dan sebagainya yang semakin mahal. Tetapi apabila tidak ada kerjasama, ada majikan yang menolak semata-mata kerana wanita ini hamil. Jadi saya ingin tahu sejauh mana dasar yang dibuat oleh kerajaan dan kesedaran telah diberi kepada semua majikan untuk memberi pentirafan dan meraih semua golongan mereka yang layak supaya mereka juga boleh memberi sumbangan kepada ekonomi negara kita. Gitu juga saya ingin bertanya berkaitan dengan sistem sokongan kepada pekerja wanita. Hari ini rata-rata pekerja wanita mengeluh kos asuhan di taska kanak-kanak terlalu mahal. Satu bayi 450, ada 500 sebulan. Macam mana kalau anak tu ada 2-3 orang? Gaji mereka lebih daripada separuh hanya untuk kos asuhan kanak-kanak. Tidakkah kerajaan merancang untuk membuat satu perkara yang meringang? Tak cukup dengan pemotongan cukai. Mungkin kena buat satu institusi sebagaimana kita buat sistem untuk kafar, untuk pendidikan anak-anak paruh ain di sekolah-sekolah rendah. Kita buat juga sistem pendidikan kemas dan sebagainya, di mana kerajaan membayar gaji kepada pekerja. Kos yang dihadapi oleh pengusaha taska sekarang ini adalah kos bayar gaji pekerja sebab kita melaksanakan gaji minima. Mereka terpaksa menaikkan kos kerana terpaksa tanggung sewa bangunan yang mahal, kos gaji minima kepada pekerja-pekerja mereka. Jadi saya cadangkan supaya kementerian menafaatkan tenaga siswazah kita, ramai graduan kita yang menganggur. Sementara mereka mendapat tempat yang baik di dalam pekerjaan dalam sektor awam, maka galakkan mereka, bagi dana, bagi latihan percuma, bagi dana insentif untuk mereka boleh buka taska. Sebab keperluan dengan keadaan apa yang disebut oleh menteri untuk negara kita mencapai 59% guna tenaga wanita menjelang 2020. Pertanyaan tinggi bangun. Nak penjelasan sikit boleh? Tak banyak. Pendek. Ada kaitan dengan atau panjang cakap. Sikit je lah. Banyak lagi lagi. Saya macam tertarik tadi tuan speaker saranan pada terpanjang kerana terpanjang kata kita kena beri penekanan pada kanak-kanak tabika kan, beri peluang kepada ini graduan menganggur untuk beri gaji dia. Makna dia kat situ kita kena tambah gaji, kena tambah bajet dan tambah peruntukan. Jadi makna dia pandangan rata panjang kita perlu tambah bajet lah. Dan mungkin akan lebih 55%. Semalam Selayang pun cakap kena tambah bajet. Jadi makna dia ada kekurangan kat situ. Jadi saya setuju dengan itu. Kalau ada kita kena tambah bajet lagi. Okay, terima kasih, terima kasih. Terima kasih di atas pandangan. Apa yang saya sebutkan di sini ialah kita kena ada perancangan jangka panjang. Maknanya kalau kita boleh bagi hapus kira kepada berbilion ringgit kepada syarikat-syarikat besar, duit ini sebenarnya boleh diguna untuk membantu siswazah-siswazah kita. Jadi saya mengharapkan kerajaan kena bijak dalam mengatur pendapatan dan pembelanjaan negara. Jadi walaupun kita mungkin perlu menambah bajet untuk memberi ruang kepada anak-anak kita, siswazah kita yang menganggur, tapi mereka boleh memberi perkhidmatan yang terbaik untuk bayi dan kanak-kanak di pusat-pusat taska yang bertaliah, yang dikontrol oleh pihak kerajaan dengan gaji dibayar oleh kerajaan. Bukan sahaja kita boleh membantu mengurangkan pengangguran, maka di sama kita boleh memberi pendidikan yang berkualiti kepada bayi dan kanak-kanak kita. Ya, salam bangun ya, Mak. Ya, baik, terima kasih Rantau Bajang. Ini bukan soal kita nak tambah duit pinjam lagi. Yeah, saya rasa bukan itu yang dimaksudkan oleh Rantau Bajang. Yeah. Mungkin Rantau Bajang boleh komen. Tetapi kalau kita dapat tutup semua kes-kes rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya, yeah, maka kita akan ada duit yang lebih. Yeah, tahun lepas pun bajet sama juga. Itulah sebabnya daripada awal Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, tumpuan kita ialah untuk nak tutup segala kebocoran, segala ketirisan supaya duit yang ada tu boleh digunakan dengan lebih baik. Apa pandangan anda? Insya-Allah, dan saya bersetuju dengan pandangan Insya-Allah dan saya ingat masukkan dalam ucapan saya insya-Allah. Boleh saya? Minta maaf, saya ada 5 minit, saya ada banyak poin lagi, minta maaf ya. Terima kasih. Ini nak jawab saya Datuk Seri yang bertua, saya ingin meneruskan ucapan saya dengan isu-isu yang berlaku dalam negara kita, yang mana kita melihat
Selain daripada isu pengangguran di kalangan siswazah yang perlu kita tangani dengan baik, kita bimbang juga fenomena yang berlaku hari ini di mana ada, sebagaimana saya sebut dalam dewan tadi pagi tadi, ada siswazah yang sanggup merasuah pensyarah semata-mata kena nak dapat kelulusan yang tinggi dalam peperiksaan. Jadi saya harap perkara ini ditangani betul-betul sebab ini sangat bahaya pada masa depan negara. Jadi kalau di peringkat sekolah mereka berani merasuah, macam mana kalau mereka berada dalam kepimpinan dalam sektor pentadbiran di masa akan datang. Saya ingin juga menyentuh berkaitan dengan kes yang dilaporkan berkaitan dengan rogol, berkaitan dengan penderaan kanak-kanak yang semakin meningkat. Perkara ini perlu diberi perhatian yang serius oleh kerajaan. Sebab apabila rosak akhlak rakyat kita, remaja hari ini adalah aset masa depan negara, akan hancurlah negara. Dan saya juga mencadangkan kepada kementerian untuk mewujudkan polisi mesra keluarga dalam pelaksanaan urus tabir negara. Sebab kita inginkan pekerja kita, bukan sahaja kata utama pekerja wanita, bukan sahaja mereka bekerja untuk mendapat menambah ekonomi, tapi mereka juga adalah penyambung kepada generasi masa depan. Perlu sumbangan pendidikan yang terbaik untuk kanak-kanak. Jadi saya ingin tahu bilakah pelaksanaan jadual ataupun flexible hour jam untuk ni pekerja-pekerja wanita dilaksanakan sepenuhnya dalam negara kita, dan begitu juga sejauh mana kebajikan terutama kepada para doktor wanita yang saya cukup kesian apabila hospital pesakit semakin ramai, doktor tak mencukupi, mereka tak cukup rehat, balik rumah kena kendalikan anak-anak. Jadi sejauh mana perkara ini dilaksanakan, begitu juga dengan jurulawat kita, guru-guru wanita kita, pasukan beruniform. Jadi supaya ibu dalam negara kita dapat bekerja dengan baik, bukan saja boleh berperanan dengan baik dalam bidang sektor pekerjaan, tetapi juga boleh berperanan sebagai ibu yang baik dalam keluarga. Jadi sejauh mana perkara ini dirancang dan diambil kira oleh pihak kementerian. Saya ingin juga tahu berkaitan dengan apa usaha kerajaan untuk mengatasi masalah banjir di Rantau Panjang. Saya kira dah berpuluh-puluh kali, saya sudah 16 tahun berada di Dewan, termasuk Dewan Negara. Tiap kali ucapan saya tak tinggal isu tempatan banjir di Rantau Panjang. Dan saya tengok tidak ada pun dalam bajet disebut Rantau Panjang. Jadi saya ingin sebut tanya, sebenarnya di manakah yang dijanjikan? Kalau tempatan banjir yang dijanjikan puluh tahun pun tak buat, nak janji reh kereta api baru pula ni. Bukan tak payah, tapi jangan berretorik. Janji yang lama pun tak selesai. Jadi saya harap perkara ini diberi perhatian oleh kerajaan. Sebab isu ini sudah lama, ini isu rakyat. Jadi saya harap perkara ini diambil perhatian. Dan begitu juga saya ingin tahu tentang keselamatan di sempadan. Keselamatan di sempadan bukan boleh kita pelekehkan. Saya kesian tengok tentera-tentera kita, pasukan beruniform kita bekerja-kerja berjalan kaki. Kadang-kadang dengan penyeruduk menggunakan kereta laju dan sebagainya. Yang paling bimbang sekali, bimbang takut senapang tu peluru cukup ke tidak. Itu yang saya bimbang. Peluru cukup ke tidak ni hendak kawal sempadan. Jadi saya harap, saya tanya ni bukan saja-saja sebab saya dah selidik perkara ini. Jadi saya harap perkara ini diberi perhatian. Sebab isu ini isu nyawa dan isu keselamatan rakyat. Jadi saya ingin menyentuh juga tentang berkaitan dengan diploma College Vocational yang juga sebanyak disentuh oleh beberapa ahli parlimen yang lain. Saya ingin tahu kenapa tidak diiktiraf. Diploma yang lulus daripada diploma College Vocational ini tidak diiktiraf oleh MQA, dan apakah nasib pelajar yang telah lepas daripada diploma ni, yang nak pergi ke IPTA, ada yang pergi tapi kena tendang balik kerana katanya diploma ni tidak diiktiraf. Nak masuk ke pasaran pekerjaan, majikan tak terima sebab dia kata diploma kamu tak diiktiraf. Jadi apa jadi pada nasib masa depan anak-anak kita? Jadi saya ingin tahu adakah kerajaan, Kementerian Pendidikan akan memperkenalkan semula iaitu sijil pelajaran pelajaran vocational, Malaysia vocational ni. Sijil pelajaran vocational ini adakah akan diperkenalkan semula? Sebab mungkin di antara salah satu sebab kenapa diploma kita tidak diiktiraf kerana dalam keadaan pelajar-pelajar kita tidak mempunyai kualiti
ataupun kemahiran yang secukupnya sebagaimana yang perlu di yang dikehendaki. Saya ingin juga penjelasan berkaitan dengan royalty. Walaupun minyak petrol harga minyak turun, tetapi saya mewakili rakyat Kelantan tidak akan jemu-jemu meminta hak kami royalty kepada rakyat negeri Kelantan. Jadi saya ingin tahu berapa banyak sepatutnya hak royalty yang sepatutnya dibayar kepada negeri Kelantan dan bila akan bayar. Jadi kerana masa tak mencukupi, sekian dulu Datuk Seri Yang Tua, saya terima kasih. Terima kasih Muhammad. Yang Muhammad bin Tulu. Terima kasih